Bro, balik lagi bareng saya Fred Kauna, dan kali ini saya akan mencoba game survivor lainnya, yaitu Civilization, teman-teman, ya, game peradaban kayak gitu. Dan ini juga sama kayak game survival lainnya sih sebenarnya. Dan kita akan lihat aja, teman-teman, ya, di sini ada keterangan. Oh, jadi keterangan gamenya, teman-teman, jadi nggak terlalu penting juga. Kita akan langsung ini aja ya. Dan ini sebenarnya nggak bisa di ini apa ya, untuk bahasanya kayak gitu, bahasa Inggris. Tapi sebenarnya dari ininya sih ada bahasa Inggris juga, cuman saya nggak ketemu, teman-teman, bahasa Inggrisnya. Dan di sini ada keterangannya juga, kita harus mengirimkan informasi nama asli kita, katanya, teman-teman, dan kita mempunyai 1 jam untuk bermain game ini. Dan kita, kata yang terakhir, katanya kita disarankan untuk memverifikasi informasi nama asli kita secepat mungkin gitu. Dan kita mempunyai waktu 70 menit lagi untuk bermain game ini, untuk mencobanya, teman-teman, karena game ini memang cukup ini juga sih, memang cukup ketat kayak gitu dari soal apa itu data diri kayak gitu. Soalnya game ini takutnya banyak yang memainkannya di bawah umur kayak gitu, jadi kita itu nggak boleh sembarangan bermain game ini maksudnya. Dan ini juga kayak ada chatnya juga, teman-teman, untuk global kayak gitu. Oke, masih loading, kita akan tunggu aja. Nah, sebenarnya ini juga ada ini ya, ada apa itu bahasa, untuk bahasanya sendiri maksudnya kayak gitu, ada Inggris juga, cuman tadi otak-atik nggak nemu gitu. Soalnya untuk bahasanya juga memang cukup rumit, karena ini bahasa Cina apa ya, bukan Cina Tionghoa sih sebenarnya, ada yang satu lagi Cina apa, pokoknya itu dah Cina-Cina kayak gitu ya. Nah, ini dia untuk chat globalnya ini, teman-teman, ya. Jadi kita bisa cari teman di sini juga, yaitu dari, ya ampun, ini bahasanya kita udah nggak ngerti. Bahasa kayak gini itu memakan keju, kita makan singkong ya kan, peribahasanya kayak gitu sih. Biarin aja dah, nggak ngerti. Dan untuk grafiknya sendiri, kita akan langsung ke gamenya aja kali ya, soalnya di sini kita akan lihat dulu. Nah, itu dia peringkat pertama ya ini, teman-teman, ya. Dan dia itu udah jadi sultan kayaknya ya. Gamenya itu baru early access, tapi udah banyak yang punya senjata yang OP kayak gitu ya. Dan di sini ini kayak pamas, teman-teman, ya. Soalnya saya tahu juga sih ini seperti pamas. Nah, itu. Dan kita akan lihat untuk senjatanya, teman-teman, ya. Nah, ini dia. Ini ada M4, teman-teman, ya. M4 di sini. Dan untuk ini upgrade-nya ada yang level 2. Nah, ini level 2 cukup lumayan, agak ada silencer-nya kayaknya. Di sini yang ketiga, yang keempat. Lah, kok hilang? Lah, nggak ada. Cuma efeknya kayak gitu. Lah, yang kelima jadi kotak. Apa kotak lootingannya kali ya? Nah, ini dia. Ini pamas yang tadi, teman-teman, ya. Nah, itu dia yang level 3-nya. Oh, iya, ini lootingannya kayaknya, teman-teman. Jadi kotak lootingannya kayak gitu. Jadi ini senjatanya baru ada 2, teman-teman, ya. Jadi nggak terlalu banyak kayak di game Free Fire kayak gitu. Dan untuk game-nya sendiri memang ini game survival, teman-teman, tetap sama kayak gitu, kayak Life After dan Dawn Awakening, cuman untuk gameplaynya sendiri dia itu kayak Free Fire. Jadi kita itu bisa bekerja sama dan bisa saling hianati kayak gitu sama player. Oke lah, tanpa basi-basa kita akan langsung aja ya kan, langsung ke gamenya kayak gitu. Soalnya saya juga baru lihat sebentar sih tadi juga, nggak terlalu lama, teman-teman. Kita akan langsung aja, dan ini ganti kabin, nggak langsung aja, teman-teman.
Soalnya saya juga masih penasaran, dan untuk grafiknya sendiri memang cukup bagus, teman-temannya bagus banget, kayak ini juga Live After kayak gitu. Live After versi mobile-nya. Dan kita akan tunggu untuk ini aja teman-temannya untuk loadingnya. Oke bro, dan di sini saya udah masuk ke gamenya nih ya. Untuk grafiknya juga memang cukup bagus teman-teman. Ada apa tuh? Oh itu rusak. Oh rusak teman-teman ya. Dan di sini kita juga bisa mengganti ini juga untuk apa itu grafiknya teman-teman. Cuman grafiknya saya turunkan aja karena tadi juga gampang panas, untuk baterainya cepat habis juga gitu. Dan kita akan lihat untuk ini ya teman-teman ya. Di sini kita bisa loncat juga yang ini. Dan kita ada senjata, sebenarnya udah dibekalin senjata. Dan ini jongkok, ini tiarap. Nah tiarap juga bisa teman-teman ya. Hampir sama sih kayak game Battle Royale kayak gitu. Dan ini untuk apa itu grafiknya tadi di sini kalau nggak salah. Jadi saya nggak bakal ini apa jelasin semuanya teman-teman, karena di sini kalau misalkan bahasa Inggris mungkin saya bisa jelaskan semuanya gitu. Baca. Untuk bahasa sini sendiri soalnya emang masih kayak gini teman-teman ya, kayak sama kayak Dawn Awakening juga. Oke lah, tanpa lama-lama kita akan langsung explore aja teman-teman ya, soalnya saya penasaran juga. Kayak gitu. Nah, ini dia ada tar, pelan-pelan aja, bro. Kita ini kita punya palu soalnya, dan kita akan coba dari belakang apa bisa gitu. Bisa diinterek nggak sih ya? Nggak bisa diambil dong, nggak bisa ditangkap. Ya, kabur dong. Kabur. Ya ampun, jadi kita harus pakai senjata teman-teman. Jadi kalau pakai ini nggak bisa gitu. Jadi di sini nggak ada clue sama sekali. Soalnya di sini masih banyak orang teman-teman. Untuk ininya sendiri sih dia agak luas teman-teman ya. Nah kita deketin lagi. Untuk mapnya luas banget teman-teman. Kena juga. Kita kejar-kejar aja dulu, kejar. Enggak kena dong. Oh, nah itu dia kena. Cuman 10. Ya ampun. Sebenarnya sih kita disuruh ke pelabuhan tadi untuk clue-nya, tapi pelabuhannya itu nggak tahu di mana gitu. Nah, itu dia. Ngelag-ngelag kayak gini. Makan jamur, bro. Makan jamur. Nah, lumayan ada jamur. Ini sih sama kayak ini ya, game Free Fire kayak gitu. Kalau misalkan untuk nambah itunya apa efeknya itu jadi makan jamur kayak gitu. Dan ini juga sama sih sebenarnya. Dan kita mempunyai darah itu 100, untuk air kita nggak kehausan ada 86. Dan itu apa yang 92 ya, itu ada ininya juga nggak tahu sih, nggak tahu apaan itu. Ya pakai ini. Nah, ini dia berry kayaknya. Kalau berry sih kayak game survival lagi, kayak game soul kayak gitu. Ini bunga bisa diambil nggak nih? Oh, kalau bunga nggak bisa diambil teman-teman. Jadi untuk gamenya sendiri nanti akan ini apa? Ada yang keduanya ini teman-teman ya, mudah-mudahan itu lebih bagus kayak gitu. Nah ini dia. Jadi kita harus tepat juga. Dan kita belum buat base-nya teman-teman ya. Gak tahu ini buatnya nanti di mana. Nah. Tapi untuk weaponnya sendiri dia nggak ini ya, nggak cepet habis, cukup lumayan lama sih, nggak kayak di Grim Soul kayak gitu. Kalau Grim Soul cuman berapa pakai sudah habis lagi. Ya ampun, luas banget teman-teman. Kita akan coba explore aja kali ya. Dan di sini nggak ada orang sama sekali teman-teman. Memang apa nggak ada orang gitu atau kayak gimana ya? Untuk grafiknya sendiri memang cukup bagus teman-teman. Untuk mapnya juga memang agak luas. Itu ada yang putih-putih di situ. Oh batu, batu bukan bukan orang itu. Jadi ini bisa multiplier teman-teman ya. Nanti kalau misalkan udah ini kayak gitu, jadi bisa multiplier bermain bareng. Dan kita bisa membangun base bareng-bareng kayak gitu, dan bisa kerja sama. Dan di sisi lain untuk player sendiri ada yang saling mengkhianati kayak gitu. Jadi kita nggak bisa apa itu, nggak bisa saling ini, nggak bisa saling apa itu kayak di game
Dawn Awakening. Saya apa? Saya juga lupa lagi. Dan masih sama sih untuk gamenya juga. Ini kita itu mengelawan apa? Zombie, para zombie lagi. Cuman kalau di sini kita belum nemu, soalnya ini pelayannya masih ini ya, masih newbie kayak gitu. Kita lompat. Nah, masih agak patah-patah kayak gitu sih. Nah, itu dia. Ada yang ngebling-bling, teman-teman. Kita ini aja. Nah, tapi di situ udah ada yang ini, teman-teman ya, udah ada yang pada perang sama ini player kayaknya sih. Itu ada yang kena pakai golok tadi. Hey, 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 nge-lag, hey. Oke, dan kita akan jalan-jalan aja lagi, ya kan? Nah, itu ada yang mati lagi, udah mati kena ini, kena palu lagi. Hey, 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 hey. Patah-patah lagi. Nah, itu dia. Oh, wow, tunggu dulu. Itu ada rumah orang lagi, teman-teman. Udah tingkat 3 dong, ya ampun. Udah sultan dia. Ini gamenya masih early access, tapi udah banyak yang punya rumah segede gitu, teman-teman. Udah tinggi banget. Tingkat 3 lagi. Kita coba deketin aja ya. Nah, itu dia. Patah-patah lagi. Pelan-pelan aja, teman-teman ya, takutnya ada orang gitu. Ya mending sih kalau orangnya itu pro sama kita kayak gitu, bisa diajak kerja sama. Kalau enggak ya kita mati duluan. Bahaya juga. Iya. Ya kayaknya digembok nih. Kelihatan itu ada gemboknya tuh. Wow, mantep ini. Gila, udah ini teman. Ya ada. Ya. Ada ranjau, teman-teman. Jadi kita nggak bisa ke sini. Waduh, darah kita berkurang. Nggak bisa ini, teman-teman. Darah kita berkurang jadi 30. Jadi 31. Bisa nggak ini? Nambah darah. Oh, nggak bisa. Ini gimana dong? Jadi kita nggak bisa deketin rumah ini. Jadi itu udah dilengkapi ini, teman-teman ya. Ke apa itu keamanannya. Kita nggak bisa masuk ke situ secara ini apa? Secara gampang. Tapi nggak tahu kalau lewat belakang nih ya. Ini tapi orangnya sepi-sepi banget ya. Apa jangan-jangan lagi pada ini survival kayak gitu. Kita survive aja, teman-teman ya. Nah, udah ngilang lagi. Ini masih patah-patah, teman-teman ya. Jadi masih malum lah. Gila sih rumahnya udah nyampe tinggi begitu. Ada ini juga, ada kijang di depan. Biarin aja soalnya tadi kita nggak bisa bunuh dia. Nah, itu dia ada. Wah. Tar dulu. Ya, ini gamenya lagi. Patah-patah. Oke, dan di sini ada ini, teman-teman. Itu kayak yang biasa dibuat bangunan-bangunan kayak gitu. Buat apa? Bikin bangunan-bangunan tinggi. Kita akan coba ke bawah aja, teman-teman. Ya, kita akan lihat dulu. Dah. Ya nyangkut dong. Gak bisa kayak sini ternyata. Kita harus ke bawah dulu. Nah, kayak gitu. Ya, ternyata kita nyangkut di sini, teman-teman. Gak bisa kemana-mana lagi, ya ampun. Nah, akhirnya bisa juga, teman-teman. Ya ampun, kesini lagi dong. Akhirnya kita bisa kabur juga dari tempat itu, teman-teman. Ya ampun, nge-lag lagi dia. Baru aja mau ngomong udah nge-lag lagi. Oh, waktu itu waktu kita udah habis ternyata. Ya. Ya, ke lobby lagi dah, padahal baru review sedikit, teman-teman ya. Jadi saya itu harus ngisi data diri. Jadi ngisi data dirinya itu kita harus memakai ini, teman-teman ya.
identitas yang ada di KTP juga kayak gitu. Soalnya untuk game ini memang yang tadi saya bilang cukup ketat dalam ini ya, untuk ini playernya. Oke lah teman-teman, mungkin dari saya segitu aja dulu ya teman-teman. Nanti kita akan mencoba game yang lainnya. Sebenarnya sih saya pengen coba The One Awakening, cuman ya belum sempat aja teman-teman. Untuk grafiknya juga memang ya cukup bagus, dan mudah-mudahan aja nanti yang keduanya nggak ini ya, nggak banyak apa itu bug kayak gitu, dan banyak masih patah-patah sih kalau yang ini. Oke teman-teman, dari saya segitu aja dulu, dan jangan lupa yang suka video ini like, comment, and subscribe-nya juga, dan kita akan bertemu lagi di next video.